Pemirsa, menyambut Hari Kesaktian Pancasila, SM Store yang merupakan toko grosir retail gadget terlengkap dan terpercaya di Kota Jambi menggelar event yang bertajuk Semarak Berkarya. Dalam event tersebut digelar berbagai perlombaan dengan hadiah menarik yang sayang untuk dilewatkan. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lensa Ekonomi dan Bisnis Jek TV hari ini. Terus saksikan program-program Jek TV untuk terus menginspirasi hari-hari Anda. Saya Solen Lubantoran undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. SM Store, satu di antara toko gadget, aksesoris, serta handphone terlengkap dan terpercaya di Kota Jambi ini, menggelar event Semarak Berkarya yang diadakan pada tanggal 1 hingga 6 Oktober 2019. Dalam Semarak Berkarya ini terdapat berbagai macam perlombaan seperti lomba fotografi, short video berdurasi 1 hingga 3 menit, serta lomba make up bersama You. SM Store yang telah berdiri sejak tahun 2014 selalu aktif dalam upaya mengenalkan brand image serta meningkatkan promosi penjualan produknya. Beberapa brand handphone yang tersedia di SM Store diantaranya Xiaomi, iPhone, Asus, Samsung, Oppo, dan Realme. Untuk harga dimulai dari angka 1 jutaan rupiah. Kepala toko SM Store Siska mengatakan perkembangan tokonya terus mengalami peningkatan, terlebih bila terdapat handphone keluaran baru. Selain handphone, SM Store juga terkenal dengan penawaran aksesoris seperti case yang dibanderol dari harga 10 hingga 25.000 rupiah. Tidak hanya itu, di SM Store konsumen juga bisa mendapatkan diskon 10% dari setiap pembelian power bank, saver mobil, kabel data, dan charger. Dalam promo pembelian 2 piece case handphone, konsumen hanya cukup membayar Rp50.000. Sementara untuk promo pembelian slim mate, anti crack dan anti gores kaca sebanyak 2 piece, konsumen cukup merogoh kocek senilai Rp20.000. Tujuannya kan gini, lebih cenderung ke anak muda. Karena kan pas juga di bulan 10 ini ada momen untuk Hari Sumpah Pemuda. Ini jadi kita ambil di awal bulannya untuk Semarak Berkarya untuk anak muda. Dan di sini juga kita ada perlombaan seperti kategori videografi, fotografi. Dan itu lebih digandrungi sama diminati anak muda zaman sekarang. Dari tahun berapa nih lombanya? Kalau lombanya dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Tapi pengambilan gambar itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Harapan saya setelah ada diselenggarakan acara event ini, semoga warga Jambi dan masyarakat Jambi itu lebih mengenal dan mengetahui SM Store. Buat kalian warga Jambi yang ingin mencari gadget, aksesoris, dan kelengkapan handphone dan aksesoris handphone lainnya, buruan langsung aja kunjungi store kita yang beralamat di Jalan Kolonel Abun Jani, nomor 29, tepatnya di seberang Bank Mandiri Sipin, Jambi. Di sini harganya juga sangat terjangkau, buat yang mau kredit juga bisa. Itu melalui HCI, prosesnya juga tidak ribet, persyaratannya tidak ribet, cukup bawa KTP dan dokumen pendukung lainnya. Okay.